Hai guys, selamat pagi. Halo teman-teman. Tuh, pagi ini suasananya cerah guys, tapi berkabut. Sedikit berkabut guys. Mungkin gak terlalu kelihatan ya guys, karena ada cahaya mataharinya keluar bersamaan. Tuh, udah keluar guys dari rumah. Sekarang cuacanya mau hangat nih, ada matahari. Tuh, makanya bagus kelihatan suasananya. Tuh, pemandangannya seperti apa tuh. Seperti biasa guys, saya pergi ke tempat kerja ditemani dengan sahabat saya sepeda. Tuh, bersepeda ria. Di sebelah sana tuh agak berkabut. Tapi nggak tebal banget ya guys ya kabutnya. In Danish, dalam bahasa Danishnya guys, Denmark, they said tower, kabut, berkabut. Tuh, hari ini cuacanya cerah. Kalian bisa lihat di sana mataharinya sebelah sana, di belakang saya. Tuh, pemandangannya guys. Bagus ya guys, mataharinya ada di belakang saya. Iya. Hari ini hari Kamis guys. Jadi sekarang kalau masih ada es itu, salju-salju di pinggir-pinggir itu yang sedikit-sedikit aja guys. Nggak terlalu banyak sekarang, karena sudah mencair. Tuh, seperti ini guys, ada genangan air. Tuh, barusan lewat. Itu udah mencair guys. Itu di sana ada tetangga saya rumahnya. Tuh, matahari di belakang. Saya membelakangi cahaya matahari. Tuh. Dan di sini rumah tetangga saya lagi. Tuh. Itu guys. Mudah-mudahan cuacanya cerah terus. Ya, bikin anget sedikit. Walaupun masih suasana winter atau musim dingin. Tuh, cahaya matahari itu di sana. Ini yang masih rada cahaya gelap itu karena ada pohon. Terhalang pohon mataharinya itu sama rumah. Jadi nggak dapat matahari. Sebelah sana aja. Sekarang kita menuju ke sana. Jalan yang biasa saya lalui. Ya, jalan yang biasa saya lalui untuk ke tempat kerja. Oke guys, ikuti terus keseruan saya hari ini. Saya akan kembali lagi. See you soon. Tuh, matahari di belakang saya. Sekarang saya alingin sama kepala saya sekarang. Oke, see you soon. Thank you.
guys, kembali lagi di channel saya Dewi. Sekarang udah di rumah ya guys ya. Terus tadi makan malamnya kita nggak buat sesuatu yang spesial atau yang kita mau, cuma bikin apa namanya ngangetin makanan yang kemarin kita buat, sama-sama makan yang kemarin masih ada. Terus akhirnya kita santai masing-masing. Suami biasa duduk di sofa dengan komputer dan di depan TV. Kalau saya juga di depan komputer di meja kerja saya sendiri. By the way guys, besok hari Jumat, hari dimana saya akan kerja sampai hari Jumat aja. Dan hari Sabtunya saya ngambil lagi libur karena ternyata mertua saya mengadakan acaranya diramein gitu loh guys, dibikin pesta. Tapi nggak tahu itu bikin acaranya di mana. Yang jelas ada bikin pesta. Nanti akan hadir semua anak-anak. Maksud saya cucu-cucunya dan anak-anaknya mertua saya dan mantu-mantunya semua datang ke sana di acara tersebut. Bahkan mungkin akan ada keluarga terdekat dari bapak mertua saya atau ibu mertua saya. Gitu loh guys. So, tapi insya Allah ya guys, mungkin saya bisa ngambil sedikit gambar untuk di-share dengan kalian. Saya nggak tahu juga, tapi nanti saya akan usahakan walaupun hanya sedikit. Nanti saya akan diam-diam ngambil gambar guys. So, tapi itu akan saya buat besok vlognya yang lain ya guys, terpisah. So, hari ini keseruan saya cuma sampai di sini, tidak ada sesuatu yang istimewa. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya ya guys. Jangan lupa di subscribe, di like, also di share. Jangan lupa tekan lonceng notifikasinya untuk membuat saya lebih semangat lagi membuat vlog terbaru untuk menghibur kalian semua. So guys, sampai jumpa. Bye bye.